Produsen susu suplemen Elmen menggelar ajang Mister International 2013 di Jakarta. Dalam ajang ini, dipilih seorang lelaki yang mempunyai visi-misi memajukan bangsa serta mendukung program menerapkan pola hidup sehat. Ada 40 kontestan dari berbagai negara yang ikut ajang ini. Kontestan asal Indonesia, Albert Sultan, tampil dengan mengenakan pakaian adat asal Mentawai. Ya, jadi temanya mengangkat dari suku Mentawai. Jadi lebih menggambarkan seorang sosok pangeran yang siap untuk berperang. Jadi saya bawanya memang sangat nyaman karena itu benar-benar mencerminkan seorang pria dari Indonesia. Untuk national costume itu adalah mereka mempersiapkan sendiri dari negara-negaranya. Jadi memang sangat beragam. Jadi ada yang mengambil tema dari suku tertentu di negaranya. Ada juga mengambil kayak semacam culture atau semacam kebiasaan atau semacam pakaian-pakaian seragam-seragam dari petugas-petugas kenegaraan dari mereka. Jadi sangat beragam sekali. Dalam acara ini juga digelar penggalangan dana berupa lelang benda-benda dari 40 kontestan. Hasil lelang akan disumbangkan ke Special Olympic Indonesia. Demikian laporan Andi Iswara dan Era Anggoro dari Jakarta.